Hello. 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 Ya, nak apa? Ni Syami ke? Hmm. Syami kat mana tu? Tak tengok kamera yang tengah-tengah. Ni siapa? Saya ni adik Syasha. Adik Syasha? Syasha mana? Syasha kawan lama abang kot, dia kata. Hah? Bodoh Fatin, hang ni buat elok saipok hang ni. Apa ni? Dah, aku kenal seorang hang Fatin. Macam apa? Sebab tak ada Amy lah, ada Amy mampu aku. Weh, hang dengan Amy ada apa ke? Hah? Ha, dengan Amy ada apa-apa ke? Kenapa risau sangat kalau Amy tahu? Aku jaga hati partner aku. Aku tak mahu dia overthinking. Kau pelan. Jom lah orang baru balik semayang Jumaat. Semayang Jumaat. Okey lah. Bye. Ui, aku tak handal lah. Nak buat suara kepip tu. Ni macam mana eh? Apa tau lah. A few minutes later. Keganda dia saya dapat call lagi. Keganda ni. Macam mana? Kita call sekali. Hello. Bodoh terahat pun aku nak masuk kepip. Macam mana nak masuk? Hello. Ni abang kena ke? Ini dia tak angkat aku guys. Nampak ni. Okay, kita ke AI Atikah. Okay ya. Hello. Hello. Hmm? Ni AI Atikah kau? Haa. Kat mana tu? Kat Depos. Dengan siapa? Kenapa ni? Bawa suara macam budak-budak. Hah? Kenapa ni? Kenapa suara macam budak-budak? Memanglah budak-budak. Macam Fatin je. Hah? Macam Fatin je. Mana adalah? Kenapa tu? Kat mana tu? Dia kat Depa tengah cari makanan kucing dengan boyfriend saya. Boyfriend? Dengan boyfriend konten saya. Siapa tu? Dia pernah dengan Fatin dulu dengan cerita. Dia ke? Buat apa tu? Dika. Sekat-sekat lah. Adika. Pasal dia dah ketutup ke? Tiba-tiba cakap macam budak bongok. Aku nak buat dia putus ke urat putus? Aku nak buat prank kau tapi aku tak pandai buat suara kepip. Tak payah buat suara. Suaramu memang cantik. Eh, domba kat situ ke? Cakap dengan dia ke? Tak payahlah, aku pun nak prank dia tadi, takpelah. Saya dah record ke ni? Ya, yeah, tengah buat konten ni, B. Okay lah. Siapa tengah shoot? Okay, B, bye. Bye. Siapa lagi? Meanwhile. Soal kepit, masuk kepit lah. Jadi tak jadi? Hello? Hello. Ni abang Adam ke? Siapa pula ni? Ya, saya. Abang Adam. Ya. Yeah. Abang Adam tengah buat apa tu? Tak ada buat apa pun, tengah nak pergi jumpa abang Alif. Kenapa? Ah? Jumpa abang Alif ke? Iyalah, kenapa? Tak. Tak. Awak ni mesti minat tegar saya kan? Saya kenal orang yang minat saya. Siapa? Saya tahulah, saya memang famous. Abang Adam ni perasan lah. Perasan? Mana ada, dia tak perasan lah. Abang Adam bukan famous mana pun. Kalau saya tak famous, awak tak call saya cari. Tak ni, sebab orang bagi nombor je tau, saya call. Kalau tak, saya tak call Abang Adam. Sebab orang bagi nombor je? Dia kata, cuba call. Maknanya, saya famous lah orang-orang bagi nombor saya. Saya tahu. Oh, ya? Saya dapat rasa awak ni mesti shock kat saya ni. Abang Adam ni perasan je.
Eh, mana ada. Saya tak perasan lah. Saya tahu memang orang keliling saya ambil gambar saya. Ya ke? Ya. Tapi saya nak cakap dengan Abang Alif je. Abang Alif je? Tak, saya ada kawan saya yang memang dia hebat dalam berkata-kata. Siapa? Ada mana? Siapa ni? Ni kawan Adam. Hah? Nama siapa? Tak kenal. Hisham. Hisham? Ada mana tu? Siapa ni? Tabby. Ada mana penting? Tin, kau ada telan mana-mana kelorok ke Tin? Weh, aku nak cuba dah kepek sebenarnya aku bodoh weh. Cuba lagi lah. Ya, aku dah cuba dah ni. Macam mana nak pergi masuk kepek bodoh weh? Dia dah kantor Din. Aduh Adib ni, kacau lah kau ni. Kau janganlah kantorkan lagi, sabarlah, panjanglah konten aku. Kau kena panjang ke? Kau panjangkan je lah konten aku. Kau janganlah, dah tahu itu aku. Sebenarnya aku bagi kat Arif untuk dia sambung. Tapi dia pula yang cakap. Kau bodoh lah Arif ni. Kau ni kalau tak tahu, kau buatlah tak tahu. Kau ni apalah, habislah. Tak panjang lah konten aku. Baru 2 minit. Baru 2 minit eh? Eh, ni dah 3 minit dah. Oh ya ke, 3 minit lah. 3 minit je. Kenapa kau lah. Kau tahu lah. Dah memang. Aduhlah. Macam mana lagi? Susah nak masuk kepek sebenarnya. Tak pandai saya. Saya nak call siapa lagi. Saya dah mikir ni. Saya nak call siapa ni? The next day. Saya nak call Fira. Okay. Hello? 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 Haa, siapa ni? Ni Kak Fira ke? Tak, siapa ni? Saya ni lah fan Kak Fira. Salah nombor ni. Ni bukan Kak Fira ke? Bukan. Iya ke? Tapi dia bagi nombor Kak Fira. Siapa bagi? Nama dia siapa? Nama dia Aziz. Bukan. Siapa tak? Salah nombor ni. Ya ke? Tapi ni suara Kak Fira kan? Tak, siapa tu? Ya ke? Dekat mana tu? Tadi ini kekandekol saya kau balik Fira? Ha? Tak kenal? Salah nombor ni. Hello, Asal. Hello. Kenapa? Kenal tak siapa ni? Fatin nama. Macam mana boleh tahu? Dah nombor kau kan, dekat group. Kau asyik nombor aku ke? Tak save dah tulis. Tu maybe Fatin Shakira dah tulis. Oh iya ke? Aduh kantor lah. Aku pun nak buat prank call. Prank call lepas solat Jumaat lah. Mana aku tahu? Kau orang getor bunyi. Oh, tengah solat Jumaat ke tadi? Iyalah. Wih, hebatlah Abang Kanda ni solat Jumaat. Jangan-jangan Abang Kanda solat Jumaat. Kaki. Alah, bubuklah tak kenal. Bubuk tak kenal. Action. Apa ni? Siapa ni? Hello, Abang Kanda. Ya, kenapa tu? Abang Kanda, apa tu? Nombor pasal asal. Apa Abang Kanda pun dapat solat asal? Terasa. Ni baru solat Johor lah. Solat Jumaat. Ya. Abang Kandi kat rumah ke? Ya. Dia jumpa jom. Tak nak. Kenapa? Sebab terencet. Waduh lah. Dahlah, mana lah cakap dengan Abang Kandi ni. Selek. Kau tu, kau nombor yang orang dah tahu. Ni kan nombor kau, kau kan jangan asyik nombor perempuan. Ya, memang aku tak asyik. Masalahnya, kau kan ada guru kat iPhone sekarang kan. Kalau kau tahu orang nombor tak call. Jadi kalau benda kena dalam guru apa, dia tulis lah. Maybe Fatin Shakira, maybe ni nombor ni macam tu. Oh ya ke? Gila-gila. Macam mana nak buat tu?
Sorry lah. Pun saya je boleh. Lemak. Hello, kita sama phone dengan belagak sangat eh. Okay. Kau bukan main lagi. Mak, Kandar dah kaya sekarang. Okay. Selek nampak ni. Dia dah riak. Memang riak pun. Semua tahu. Nombor tu akan keluar. Nanti kalau kita tak share nombor tu kan. Tapi Kandar keluar macam mana eh? Okay lah guys, saya sampai tadi suara tau. Nak buat suara kepip tu. So sekarang ni dah pukul 2.20. Dengan ini saya nak meng-call. Memang saya tak berjaya call orang sebab saya tak pandai buat suara kepip. Dan ada maybe setengah orang share nombor saya tak tahu. But apa-apa pun, terima kasih yang tengok. Terima kasih yang tengok sampai habis. Yang like, subscribe and share. Jangan lupa tengok lagi konten saya. Bye-bye. Assalamualaikum.